Indonesia adalah elemen penting bangsa yang dalam sejarahnya telah membuktikan diri sebagai pers perjuangan dan pers pembangunan. Esensi demikian dihayati juga selama ini di Kabupaten Sika. Saya, Franciscus Roberto Diogo, Bupati Sika, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2022. Semoga selalu menjadi mitra yang kritis bagi pemerintah daerah Kabupaten Sika untuk bersama-sama membangun Nian Tanah semakin sejahtera, adil, merata, dan bahagia. Dirgahayu Pers Indonesia. Merdeka!